Sebuah video memperlihatkan menara yang ditembak berkali-kali viral di media sosial. Diklaim, video tersebut adalah menara sebuah masjid di Palestina yang dinarasikan bahwa tentara Israel yang menembak menara tersebut. Benarkah di video yang beredar adalah masjid di Palestina yang ditembak oleh tentara Israel? Dari penelusuran kami, faktanya peristiwa yang terekam kamera itu terjadi di Irak. Setidaknya video ini sudah beredar sejak 2008 lalu. Di antaranya seperti dimuat dalam artikel situs timeturk.com. Situs itu menjelaskan bahwa video amatir itu merupakan kekacauan yang terjadi di Irak. Menara itu ditembaki para tentara Amerika. Kesimpulannya, klaim bahwa video itu memperlihatkan menara masjid di Palestina yang ditembak tentara Israel adalah salah. Informasi tersebut masuk dalam hoax jenis false context atau konteks keliru. Biasanya false context memuat pernyataan, foto, atau video peristiwa yang pernah terjadi pada suatu tempat. Namun, secara konteks yang ditulis tidak sesuai dengan fakta yang ada.